Kepala Staf Kodam Iskandar Muda, maksud kami Brigjen TNI Ahmad Daniel Khardin secara resmi menutup latihan orientasi dan juga tradisi Sanggamara Sejati Kodam Iskandar Muda. Dan kegiatan tersebut bertempat di lapangan hijau Makurindam Iskandar Muda Matai Aceh Besar Selasa pagi tadi. Mengikuti upacara penutupan latihan orientasi dan tradisi Sanggamara Sejati Kodam Iskandar Muda tersebut diikuti sebanyak 308 prajurit bintara dan tamtama tahun ajaran 2017. 308 prajurit ini terdiri dari prajurit Satuan Jajaran Kodam Iskandar Muda, di antaranya dari Satuan Tempur, Satuan Bantuan Tempur, dan Satuan Bantuan Administrasi. Sebelumnya, 308 prajurit tersebut mengikuti latihan dan diberikan pembekalan oleh para pelatih Rindam Iskandar Muda selama 2 bulan di Rindam Iskandar Muda. Kemudian setelah mengikuti latihan dan menerima pembekalan, 308 prajurit tersebut akan dikembalikan di kesatuan-satuan sesuai dengan kejuruan masing-masing yang sudah ditetapkan. Dan dalam kesempatan tersebut, Kasdam Iskandar Muda mengatakan orientasi dan tradisi ini merupakan suatu hal yang wajib dilaksanakan oleh seluruh prajurit yang akan masuk satuan jajaran Kodam Iskandar Muda, guna memberikan dorongan semangat, menanamkan rasa bangga, disiplin, dan jiwa korsa kepada satuan, sehingga tumbuh kecintaan terhadap satuan. Ini merupakan tradisi pertama yang dilaksanakan di Kodam Iskandar Muda, dan tradisi ini akan terus berlanjut ke depannya sebelum prajurit bintara dan tamtama masuk di kesatuan baru. Semoga ilmu yang telah diperoleh dalam dapat bermanfaat dalam menunjang pelaksanaan tugas di satuan masing-masing. Orientasi dan tradisi merupakan suatu hal yang wajib dilaksanakan oleh seluruh prajurit yang akan masuk satuan jajaran Kodam Iskandar Muda, guna memberikan dorongan semangat, menanamkan rasa bangga, disiplin, dan jiwa korsa kepada satuan dalam diri prajurit Kodam Iskandar Muda, sehingga tumbuh kecintaan terhadap satuan. Saya yakin dan percaya bahwa kegiatan yang telah kalian laksanakan ini dapat meningkatkan kemampuan standar sebagai prajurit Sanggamara Sejati. Kegiatan yang telah dilaksanakan ini tentunya dapat meningkatkan kemampuan standar sebagai prajurit Sanggamara Sejati yang siap dalam melaksanakan tugas pokok TNI. Untuk itu, Kasdam berharap semua ilmu yang telah diperoleh dapat dipraktekkan, serta tetap memelihara semangat juang dan kemauan yang besar untuk belajar dan berlatih, agar mampu mengikuti dinamika perkembangan tugas saat ini. Mustafa, Aceh TV.